Sumber Gempong Trawas. Sumber mata air yang segar dan begitu jernih. Berada di kawasan kaki Gunung Penanggungan, berjarak tidak jauh dari Taman Ganjaran. Hanya sekitar 1 km atau sekitar 5-10 menit berkendara. Saat masuk gang, meski jalan sedikit sempit, tapi ada petugas yang mengatur untuk pergantian kendaraan. Wisata ini dikelola mandiri oleh masyarakat desa setempat sehingga mengangkat derajat ekonomi warga desa. Harga tiket masuk Rp5.000 per orang, sudah termasuk renang gratis. Parkir motor Rp3.000, mobil Rp5.000. Sumber Gempong memiliki panorama alam desa dengan hamparan persawahan terasering, pemandangan pegunungan, dan sumber mata air yang bisa dibilang mirip dengan suasana Ubud di Bali. Bagi yang suka naik ATV, bisa membeli tiket sebesar Rp25.000 saja. Dan banyak lagi wahana lainnya yang bisa dicoba. Misalnya perahu bebek, kereta sawah, sepeda terbang, naik kuda, dan lain-lain. Seru kan? Kolam renang ada 2 kedalaman. Kolam utama untuk dewasa dengan kedalaman 130 cm. Dan kolam anak sedalam lutut kaki atau 50 cm saja. Debit air sumber saat musim hujan sangat banyak sehingga menambah keceriaan anak-anak dengan bermain di air terjun mininya. Untuk kolam sumber utama tidak diperbolehkan untuk renang karena untuk menjaga kualitas air tetap jernih. Selain renang, di sini ada banyak spot foto bagi yang suka foto-foto ria. Ada juga banyak warung dengan berbagai menu ringan maupun berat. Abis renang langsung menuju warung. Cocok banget. Naik kereta sawah hanya Rp10.000 saja per orangnya. Rute keretanya lumayan jauh, jadi cukup puas deh. Setelah selesai wisata di Sumber Gempong, searah dengan perjalanan pulang, kami mampir ke warung Barokah dengan memesan nasi sambal purakan khas Trawas.
Makan sambil memandang rimbunan pepohonan pinus. Sungguh wow banget. Inilah dia menu nasi purakannya. Dominan sambal ya. Isi menu purakan yaitu tahu plus tempe plus ayam 2 plus ikan asin plus ikan lele 1 plus lalapan plus terong plus sambal terasi. Anak-anak sangat lahap menyantap menu purakan ini. Maknyoi. Menikmati hangatnya makanan dengan kehangatan keluarga. Sungguh itu sesuatu banget. Demikian wisata keluarga kami kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ya. Matur nuwun.